Halo, berjumpa lagi dengan saya Coach Tunas Mutiara. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menguatkan tangan, yaitu dengan cara drive-drivean, bisa setengah lapangan, satu lawan dua. Latihan ini bisa diawali dari drive dari arah kiri atau kanan, dari arah tengah. Yang kedua, yang pemain depan maju dua orang, lalu latihan defense untuk menguatkan jarak pendek. Tujuan latihan ini yaitu untuk melatih refleks tangan sehingga pemain diharapkan bisa mengarahkan bola ke kiri dan ke kanan secara lancar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share ke pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia.